Dalam catatan sejarah revolusi Indonesia, peristiwa kelam gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 menyisakan luka yang sangat mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada sepanjang tahun 1965 hingga tahun 1967 misalnya, terjadi penumpasan habis-habisan PKI dan para simpatisan PKI yang terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu penumpasan para anggota PKI dan para simpatisan PKI terjadi di Banyuwangi dengan nama Operasi Gagak Hitam. Terlepas dari berbagai kekejaman yang dilakukan PKI terhadap ulama, santri, dan aparat desa di Banyuwangi, penumpasan PKI yang terjadi di Banyuwangi ini juga telah memakan ratusan, bahkan ribuan korban jiwa yang melayang. Dalam penumpasan ini, banyak orang-orang PKI yang dihabisi dengan cara diikat tangannya, hingga dihabisi secara beramai-ramai dan membuang jenazah mereka ke sungai. Di sisi lain, peristiwa kelam gerakan 30 September atau G30S yang menculik dan menghabisi para militer terbaik Indonesia telah membuat pemerintahan pusat untuk melakukan penumpasan terhadap para pelaku G30S, yang mana gerakan 30 September atau G30S menurut versi pemerintahan Orde Baru ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Otomatis, pemerintahan pusat memberikan himbauan untuk melakukan penumpasan terhadap orang-orang PKI dan simpatisan PKI sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai terhadap siapa saja yang mereka anggap PKI di seluruh Jawa Bali, hingga menyebar sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satu tempat yang menjadi sasaran penumpasan terhadap PKI akibat kekejaman PKI ini terjadi di kota Banyuwangi yang dikenal dengan pembasmian PKI Operasi Gagak Hitam. Pasukan kita bersama-sama pasukan dari Divisi 1 akan segera bergerak untuk merebut kembali kota-kota yang telah diduduki pasukan PKI. Gagak Hitam merupakan sebuah pasukan yang dibentuk untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI di Banyuwangi, Jawa Timur. Gagak Hitam ini bukanlah sebuah pasukan angkatan bersenjata, namun mereka merupakan anggota dari berbagai organisasi, di antaranya Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, dan organisasi underbound keduanya yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain melakukan penumpasan terhadap PKI di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Gagak Hitam merupakan sebuah pasukan yang lahir karena atribut yang dipakai, yakni serba hitam dari mulai celana, baju, hingga ikat kepala. Dalam operasi Gagak Hitam ini, mereka menghadirkan para algojo atau penjagal yang muncul sebagai eksekutor untuk menghabisi orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, atau mereka yang dicap sebagai PKI. Bukan tanpa sebab, pembentukan pasukan Gagak Hitam ini dibentuk akibat kemarahan anggota NU dan para aparat desa karena sejumlah 62 anggota Ansor dan Banser NU dihabisi oleh anggota PKI di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 1965 atau beberapa minggu setelah peristiwa G30S 1965. Thank you.
Penghabisan yang dilakukan PKI terhadap 62 Ansor dan Banser NU ini bermula ketika para PKI menyamar menjadi pengurus Ansor di desa Cemetu dan mengadakan pengajian dengan tradisi-tradisi NU. Kemudian mereka mengundang para anggota Ansor dan Banser di desa Muncar untuk menghadiri acara yang telah dibuat. Tidak lama kemudian, singkat kisah, setelah pengajian selesai, mereka dijamu dengan makan makanan yang enak dan melimpah yang disajikan untuk para Ansor dan Banser sebagai tamu undangan. Namun, tidak lama kemudian, para anggota Ansor dan Banser NU ini banyak yang bertumbangan satu persatu. Ternyata, makanan yang disajikan berisi racun ganas. Bahkan di antara mereka ada yang langsung mengeluarkan busa putih dan meninggal dunia di tempat. Melihat para Ansor dan Banser banyak yang bertumbangan, orang-orang PKI merasa puas dan bersorak-sorai sambil menyanyikan lagu Genjer Genjer. Setelah melihat para anggota Ansor dan Banser NU banyak yang bertumbangan, kemudian para PKI membawa mereka ke rumah Mangun Lehar yang merupakan salah satu tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh anggota PKI di desa Cemetuk. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Mangun Lehar, atas izin Allah, ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terkena racun berhasil melawan dan melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan para PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar. Di rumah Mangun Lehar, para anggota Ansor dan Banser yang dibawa dihabisi hingga tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Dan mereka dikubur ke dalam lubang yang telah dibuat oleh para PKI. Peristiwa penghabisan PKI terhadap 62 anggota Banser dan Ansor NU ini melahirkan rasa balas dendam orang-orang desa Muncar Banyuwangi, termasuk orang-orang NU dan PNI di Banyuwangi. Seiring berjalannya waktu, setelah peristiwa kekejaman yang dilakukan oleh para anggota PKI dan karena adanya perintah tentang penumpasan PKI akibat G30S, maka pembalasan pun dilakukan oleh para anggota Ansor di desa Muncar dan ormas-ormas Islam lainnya. Begitu juga pembalasan dengan menumpas anggota PKI ini juga dibantu oleh pemuda Marhain PNI dari berbagai desa di Banyuwangi. Penumpasan terhadap orang-orang PKI ini dilakukan dengan cara diumumkan oleh pegawai kecamatan setempat. Dengan memakai pengeras suara, mereka mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Setelah mendengar seruan itu, orang-orang desa Muncar Banyuwangi, termasuk orang-orang NU dan PNI di Banyuwangi, berkumpul membentuk pasukan yang kemudian dikenal dengan pasukan Gagak Hitam. Mereka yang menamakan dirinya sebagai pasukan Gagak Hitam ini kemudian mendatangi rumah-rumah anggota PKI dan simpatisannya. Setelah bertemu dengan target, kemudian mereka menghabisi dengan senjata tajam. Setelah dihabisi, jasad-jasad para anggota PKI kemudian dibuang ke sungai maupun jurang. Bahkan rumah-rumah mereka juga turut dibakar. Selain penumpasan yang dilakukan oleh warga, militer Angkatan Darat pun ikut andil dalam penumpasan para anggota PKI di Banyuwangi. Pada sewaktu-waktu, saat militer kalah jumlah anggota dengan PKI
atau orang-orang yang akan mereka habisi, para militer juga menyuruh warga setempat untuk ikut menghabisi orang-orang PKI. Karena hal itulah, eksekusi terhadap orang-orang PKI dihadiri oleh ratusan warga yang semuanya membawa senjata tajam. Para anggota PKI itu diikat tangannya, kemudian mereka dihabisi dengan sadis oleh semua warga yang hadir dengan senjata tajam di tangan mereka. Jumlah mereka yang dihabisi mencapai ribuan orang. Setelah mereka menghabisi para anggota PKI dan simpatisannya, kemudian mereka membuang ke jurang tangis yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran, tepatnya di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Selain jurang tangis, kuburan massal lain orang-orang PKI dan simpatisannya juga dibuang ke jurang Gunung Kumitir yang juga berada di perbatasan Banyuwangi dengan Jember. Jurang tangis dan jurang Kumitir ini merupakan saksi bisu tempat pembuangan mayat para anggota PKI dan simpatisannya yang dihabisi dengan sangat kejam. Berbagai kekejaman yang telah dilakukan oleh suatu kelompok terhadap suatu kelompok maupun individu bukanlah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh PKI memanglah sebuah catatan hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Namun, berbagai pembalasan yang dilakukan juga merupakan sebuah kejahatan yang sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Catatan hitam dan berbagai kekejaman yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu merupakan sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti untuk selamanya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.